salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan media. Pada pagi ini, saya bersama-sama dengan rakan-rakan saya telah pergi ke IPD Dang Wangi untuk membuat satu laporan polis berkaitan dengan isu ini. Isu ini adalah satu isu yang sangat sensitif yang boleh menimbulkan pelbagai masalah kerungsingan terhadap bukan sahaja rakyat negeri Perak, malah seluruh negara. Jadi perkara ini perlu disiasat dan tindakan perlu diambil jika apa yang diheboh-hebohkan dalam media itu adalah benar. When Zamri says it's real, I want to know what is real. Siapa yang bercakap benar, siapa yang tidak bercakap benar. You know, what you mean by it's real? Sebab ini bukan isu yang boleh main-main. Okay, ini adalah isu yang sangat serius. Okay, dalam kanun keseksaan, hukumannya berat kalau tipu. Kalau mengambil apa-apa usaha untuk menggulingkan satu kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi. Dan saya berharap polis akan mengambil tindakan secepatnya mungkin, menyiasat semua pihak yang terlibat dalam isu ini.